Sebuah koper berwarna biru ditemukan di depan gerbang Polda Metro Jaya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa 27 September. Warga di sekitar tidak ada yang berani mendekat ke arah koper tersebut. Hingga akhirnya, tim penjinak bom Gegana datang untuk memeriksa benda mencurigakan itu. Koper berwarna biru tersebut pertama kali ditemukan pada pukul 14.17 waktu Indonesia Barat. Seorang warga yang berada di lokasi, dia mengatakan koper tersebut berada di ujung trotoar. Belum diketahui siapa pemilik barang tersebut dan apa isinya. Kemudian tim Gegana memeriksa benda mencurigakan tersebut menggunakan detektor pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Koper itu kemudian dibawa oleh petugas ke dalam Mapolda Metro Jaya setelah dirasa aman. Dikutip dari Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan membenarkan adanya penemuan koper tersebut. Menurut Zulpan, benda tersebut sedang dicek oleh tim J-Bom Gegana Polda Metro Jaya. Ia masih belum merinci mengenai hasil pemeriksaan tim Gegana terkait isi koper itu. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!